Dengan mengambil tema melalui Raker Prof, kita pererat silaturahmi dan kita tingkatkan prestasi atlet karate Provinsi Jambi. Diharapkannya dapat membangun sinergi dan semakin mempererat silaturahmi di antara anggota Forki Provinsi Jambi ke depannya. Dirinya berharap di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Forki Provinsi Jambi, Forki Jambi dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, SPMM. Dihadiri Ketua Umum Pengprov Forki Jambi, Rudianto, SP. Kadispora Provinsi Jambi, Nofriadi, APMSI, diwakili Kasih Kepemudaan, Rahmat Mhum, dan 8 pengurus perguruan Provinsi Jambi. Dengan pelaksanaan masyarakat ini bisa lebih lagi akan terus dengan keturunan dan kerajaan juga terus kembang dan juga motivasi kami itu untuk meningkatkan prestasi Forki ini dalam kejadian ini supaya lebih bisa meningkatkan prestasi di tingkat nasional jadi melalui mutu kami melalui cara ini kita bisa mendidik anak-anak kita bisa membuat mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Kiranya itu yang harus dikembangkan. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi Rudianto SP menambahkan, dengan mengundang sensei dan karateka serta organisasi dalam naungan Forki se-Jambi dalam kegiatan rapat kerja ini, bertujuan untuk dapat meningkatkan prestasi atlet karate Provinsi Jambi agar kedepannya menjadi lebih baik serta menjadikan kepengurusan Forki Jambi yang lebih terarah. Selain itu, Rudianto juga berharap Raker Prof ini dapat meningkatkan sinergitas, komitmen, serta dapat menyamakan persepsi untuk prestasi karateka Provinsi Jambi. Di samping itu, dia berharap agar para atlet karate di tiap kabupaten kota mempersiapkan diri dalam berbagai gelaran event yang dilaksanakan oleh Forki Provinsi Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.